sudah sekali kehilangan kedua orang tuaku. Ya, sabar gak, kamu harus kuat. Semoga aja di alam sana tenang ibu bapakmu gak. Kita sekelas yuk. Ya, sini Bi. Pak, Pak Guru, nanti keburu datang nanti. Iya. Tungguin aku, woy. Wah, siram ah. Betul. Sini kamu. Nah, pelajaran apa sekarang ya? Dapat matematika gak? Mana aku tahu. Kok Pak Guru belum datang ya? Yoga mana? Kok belum datang? Ya, kok belum datang ya? Dan udah jam 3 ini. Kemarin juga telat itu. Oh, udah jam 4. Bi. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Nah, kalian semuanya tahu kan tentang pemahaman ibu pekerti? Belum tahu, Pak. Nah, itu budi pekerti. Kalian ini semua harus mempelajari tentang itu. Budi artinya perbuatan, kerti artinya kebaikan. Benar apa enggak itu ya? Ah, ya kami ngerti Pak Guru. Nah, ngomong-ngomong si Yoga di mana ini? Kok belum datang ke sekolah dia? Enggak tahu dia, sebentar Pak Guru. Kemarin juga telat dia. Enggak tahu kenapa ya sekarang bisa telat nih. Aduh, kalian enggak ada yang cari ke rumahnya ya? Enggak Pak Guru, kami langsung ke sekolah. Kemungkinan dia ngapain ya enggak tahu. Nah, ya udah kalau gitu kalian kerjain dulu itu soal-soalnya yang Pak Guru berikan ya. Ya Pak Guru ya. Yuk kita kerjain yuk. Belum yang kedua aku terat lagi nih. Mana ya? Coba aja aku ke dalam kelas. Aduh, teman-temanku udah belajar lagi. Mana ini? Dia Pak Guru. Nah, itu datang dia Pak Guru. Oh, si Yoga datang. Aduh, sini kamu Yoga. Maaf Pak Guru terlambat. Aduh, kamu ini udah berapa kali kamu terlambat gagah? Baru 3 kali Pak Guru. Hah, baru 3 kali? Ya. Baru kamu bilang 3 kali? Bapak Guru. Disuruh ke sekolah malah keluyuran kamu kah? Udah hukum aja Pak Guru. Keliling lapangan 100 kali. Hukum dia. Kawan-kawanku gak tahu keadaanku sekarang. Mereka cuma ledek-ledekin aku aja. Nah, karena kamu terlambat kah? Sekarang kamu push up dulu 10 kali. Iya Pak Guru. Cepetan. Ayo semuanya itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sekarang kamu di luar. Nah, kaki di atas dan tangan kamu di telinga. Itu upah kamu terlambat sekolah. Ya, Pak Guru ya. Kalian semua ini tidak boleh kayak si Yoga ya. Iya. Ya. Pokoknya kalian datang ke sekolah harus tepat waktu. Iya, Pak Guru. Baik, Pak Guru. Aduh, aku dukung. Padahal aku terlambat sekolah karena Pak Ibuku meninggal. Mereka gak tahu kalau Pak Ibuku meninggal. Aduh, sedih sekali aku. Udah bapakku meninggal, dihukum guru. Nah, sekarang kalian semua udah selesai tugasnya? Udah Pak Guru. Tugasnya udah selesai, kalian semua boleh pulang. Ini bukunya. Ayo Haji Pak Guru. Ayo Pak Guru. Ayo kita pulang. Yoga. Kamu dihukum enggak? Yoga. Makanya rajin-rajin ke sekolah, jangan keluyuran terus. Kamu terlambat terus ke sekolah. Maaf kawan-kawan, kalian tidak tahu kisahku. Kisah apa emangnya? Enggak benar. Aku terlambat sekolah karena bapak ibuku meninggal. Serius kamu enggak? Iya, aku serius. Kalau enggak begitu aku enggak begini. Aduh, maafin kita, Gah. Enggak tahu kalau kejadiannya seperti itu. Malah kita ledek-ledekin dia terus. Aduh, maaf aku juga. Serius kamu enggak? Ya beneran, Mama. Aku sudah sekali aku. Ada siapa di rumahku sekarang? Terus sekarang kamu sama siapa di rumahmu? Sendiri anakku dan pada siapa-siapa. Aduh, kamu gak sabar. Kamu harus kuat. Kita harus kasih tahu Pak Guru ini. Ya, kita harus kasih tahu Pak Guru sekarang. Ayo, cari dulu Pak Guru di dalam. Yuk, kita cari Pak Guru. Pak Guru! Itu teman-teman kita udah cari Pak Guru. Biar dikasih tahu kamu. Ya, makasih ya. Pak Guru, kenapa kalian balik lagi? Kita mau melapor. Iya, Pak Guru. Lapor apa? Lapor keadaannya si Yoga. Emang si Yoga kenapa? Ibunya sama ayahnya itu meninggal. Hah? Makanya dia terlambat terus Pak Guru. Karena begitu ceritanya. Aduh, kalau begitu Pak Guru merasa bersalah. Aduh, sekarang si Yoga di mana? Masih di sana dihukum sama Pak Guru. Aduh, cepet sini yuk. Iya Pak Guru. Jangan dihukum sama Pak Guru.
Iya, kalau tahu kayak gitu nggak Pak Guru hukum. Aduh gak, aduh Pak Guru nggak tahu gak kejadiannya seperti itu. Ya Pak Guru aku, itu udah kejadiannya. Aduh kalau tahu gitu kejadiannya Pak Guru nggak hukum kamu gak. Nah terus apa sebabnya kamu terus terlambat ke sekolah? Karena saya harus bekerja dulu Pak Guru. Pagi-pagi saya bangun terus nyapu, siapkan makanan, masak untuk adik-adik saya. Saya cari air ke sungai, kayaknya aku terlambat terus Pak Guru. Aduh kasian sekali sih Ogai. Nah kalau begitu kamu sekarang cepat pulang. Nah, kamu kerjain dulu pekerjaan rumah kamu sekarang. Nah, biar besok nggak terlambat lagi. Iya, Pak Guru. Makasih, Pak Guru. Ayo, Kak. Sampai jumpa, Kak. Makasih, kawan-kawan. Makasih, Pak Guru. Ya. Ternyata begitu, Pak Guru. Aduh, saya merasa bersalah sekali ini. Ternyata begitu kisahnya si Yoga. Kita harus tengok ini si Yoga. Kita bersiarah ke makam ibu bapaknya. Sebagai kata maaf kita. Karena kita udah ngeledek dia dari tadi. Si Yoga dihukum, kita malah sorak-sorakin. Ya udah kalau gitu kita cari si Yoga dulu sama Pak Guru. Ayo kita bersiarah yuk. Ya udah kalau gitu kita ke sana yuk. Ayo cepetan. Sekarang aku gak punya siapa-siapa lagi. Aku sendirian sekarang. Gak ada yang bisa membantu aku. Aduh, jarku banyak lagi ini. Ayo kawan-kawan. Ayo ngapain kamu? Ya. Ini lagi jemur pakaian. Dan adekku di sini. Berarti semuanya kamu kerjain sendiri ya, Gak? Ya, semuanya. Aduh, kasihan kamu. Ya, ayo kita bersiarah. Kamu mau ziarah ke makam bapak ibuku ya? Ya. Sebagai tanda minta maaf kita, Kak. Karena kami udah ngajak-ngajak kamu. Kalau tahu begini kejadiannya, kita gak ngajak-ngajak kamu. Gak apa, kawan-kawan. Ayo, antar kita, Kak. Di mana kamu? Ya, yuk. Nah, itu ya? Ya, itu dah. Itu ya, Kak? Ini makam bapakku ini. Jadi satu sama ibumu. Itu kapan ibumu sama bapakmu meninggal? 3 hari yang lalu, ada 2 hari yang lalu. Makanya aku sering terlambat sekolah karena aku merawat bapakku sama ibuku. Maunya sih aku selesai aja sekolah. Tapi ibu bapakku gak ngasih aku untuk selesai sekolah. Kalau gak gitu, aku udah selesai sekolah. Jangan selesai, Kak. Kami juga bakalan membantu kamu, Kak. Nanti apapun pekerjaan kamu di rumah. Kami bakalan membantu kamu sampai selesai, Kak. Ya, makasih ya, kawan-kawan. Aku udah sekali kehilangan kedua orang tuaku. Nah, sabar, Kak. Kamu harus keluar. Semoga aja di alam sana tenang ibu bapakmu ga. Ayo kita doain yuk. Ayo kita doain di sini. Ayo ga. Doain ga. Ayo. Bila bibir ga. Ya. Semoga ibu bapaknya juga sehat selalu di sana. Iya. Biar tenang di alam sana. Biar tempat yang baik. Biar tempat yang untuk. Apa itu? Kak, ibu bapakmu mana, Kak? Ya, Kak. Siapa yang lempar kita, ya? Oh, siapa itu, wey? Apa itu? Kok ada yang lempar begitu? Coba kita selidikin, yuk. Iya. Coba ke sana, kamu ke sana, aku ke sini. Iya. Apa itu, yuk? Di sini nggak ada siapa-siapa. Iya. Siapa, ya? Suara apa itu? Ada suara babi. Jangan-jangan. Babi. Arwah bapak ibunya si Yoga jadi babi. Jangan begitu, dong. Nggak. Terus siapa yang lempar kita? Jangan-jangan ada siluman babi. Kalau siluman babi itu bisa serem sekali kan, kawan? Kalian lihat nggak? Arenya itu panjang sekali sampai di sini. Ah, serius kamu, Rama? Ya, serius aku. Karena di dongeng-dongeng itu, kalian tahu wajahnya serem sekali. Ada taringnya yang tajam. Sama ada hidungnya yang panjang sekali. Itu kan di dongeng, Rama, bukan di sini. Jangan nakut-nakutin kita dong. Aku gak mau ada hantu di sini. Aduh, aku gak berani di sini. Kamu di sini aja, Kak. Ya benar, Kak. Ayo kita pulang, yuk. Pulang. Kalian tega sekali, kawan-kawan. Apapun yang terjadi, aku tetap bersiarah ke sini. Kasihan juga sendiri di sana. Gimana, Iman? Udah, kita kesana aja dulu.